hendaklah mengucapkan kebenaran itu, walau nanti akan berakibat pahit kepada diri kita sendiri. Rapat paripurna yang terhormat, penyampaian hasil hak angket harus kita pahami bersama adalah sebuah hak konstitusional dewan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tata tertib dewan yang telah kita sepakati bersama. Dewan dalam menjalankan tugas konstitusi tentu akan mempertimbangkan pendapat ahli. Melihat pendapat ahli Profesor Dr. Indriana Indrayana dan Dr. Putri Harun S.H.M.H.L.M. serta 55 orang saksi yang telah dimintai keterangannya terkait kasus kebijakan bupati di jabatan aparatur sipil negara Kabupaten Banjar. Praksi Nasdem kembali mengingatkan apa yang telah diajarkan Nabi Besar Muhammad SAW dalam sabdanya, serahkanlah segala sesuatu pada ahli, karena jika urusan diserahkan kepada bukan ahli, maka timbullah kehadirannya. Rapat paripurna dewan yang terhormat, melihat penjelasan lembar-lembar sampai dengan kesimpulan dan saran rekomendasi yang disampaikan bagi tiang-tiang, praksi Nasdem menyetujui kasus kebijakan atas jabatan aparatur sipil negara di Kabupaten Banjar untuk ditindaklanjuti ke penegak hukum karena terpenuhinya dua alat bukti. Kami juga berharap lembaga legislatif melakukan hak konstitusional lainnya untuk menindaklanjuti pertanggungjawaban kepala daerah Kabupaten Banjar selaku PPK yang berwenang dalam pelantikan dan mutasi ASN di Kabupaten Banjar. Pengawasan kami terhadap kepala daerah bertujuan untuk memastikan pemerintah ini berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di negara kita. Kami berharap praktek-praktek yang telah dilakukan dalam hal pelantikan dan mutasi ASN kembali pada rel berjalan sebagaimana yang telah diajarkan kepada kita oleh Nabi Kita Muhammad SAW. Praksi Nasdem akan terus konsisten untuk memperjuangkan aparatur sipil negara di lingkungan Kabupaten Banjar, karena kami meyakini ASN merupakan komponen penting dalam tata laksana kegiatan pemerintahan. Keresahan ASN di lingkungan Kabupaten Banjar jangan sampai terulang lagi. Objektiflah dalam promosi ASN, ajaklah komponen pemerintah yang ada di lingkungan Kabupaten Banjar. Masih ada waktu dan kesempatan untuk kita semua untuk memperbaiki diri, memberikan sumbangsi pemikiran dan lain sebagainya untuk daerah dan umat Kabupaten Banjar yang kita cintai bersama. Semoga apa yang kita lakukan ini menimbulkan senyum bahagia pada ASN yang ada di Kabupaten Banjar, pada masyarakat umum serta komponen pemerintah lainnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kami prasangka mengajak kepada rekan-rekan yang terhormat agar dapat melihat secara objektif persoalan ini. Akhirnya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kami prasangka menyetujui hasil laporan angket untuk dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Rapat paripurna dewan yang terhormat, sebelum mengakhiri pidato ini marilah kita renungkan bersama. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya Engkau hanyalah pemberi peringatan. Barang siapa di antara kami melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Kekuasaan, jika ia tidak mampu, cegahlah dengan lisan. Dan apabila tidak mampu, maka lakukanlah dengan hati. Dalam arti membenci dengan kemungkaran itu, maka yang demikian itu selemah lemah iman. Demikian pandangan umum praksi Nasdem yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas perhatian yang kami ucapkan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.